IFX sejumlah 24 unit. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi berita yang mantap-mantap jos. Jika kemarin kita bahas rencana penempatan rudal balistik dan coastal defense Indonesia alias rudal pertahanan pantai Indonesia, kini mari kita masuk lebih dalam mengenai rencana pengadaan dan upgrade jet-jet tempur Indonesia. Yang pertama untuk KF-21 Boramai Indonesia Bos. Dalam program pengembangan jet tempur bersama ini, dulu Indonesia disebut berencana membeli 48 unit KF-21 dan Korea Selatan berjumlah 128 unit KF-21 Bos. Namun dalam presentasi video terbaru Menhan, disebutkanlah bahwa jet tempur ini akhirnya disebut dengan IF-21 dan jumlahnya pun menurun menjadi 24 unit saja Bos. Nah, bagaimanakah penjelasannya setelah ini kita bahas? Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Seperti yang kalian tahu, Kementerian Pertahanan Indonesia kini berencana bakal merefurbis alias memodernisasi jet-jet tempur yang sudah tua bos alias sudah kakek-kakek. Di mana salah satunya adalah jet-jet tempur F-16. Dan kabar menariknya, ternyata Indonesia kini pun sedang mengincar mesin jet-jet tempur F-15J Jepang yang kabarnya mau dipasang pada F-16 Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah bisa mesin jet tempur F-15 ini dipasang pada F-16 Indonesia? Dan bagaimanakah ceritanya? Penasaran? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari program KFX-IFX atau yang sekarang dikenal dengan nama jet tempur KF-21 Boramai. Dan kalau di Indonesia, jet tempur ini pun nantinya akan disebut dengan nama IF-21 Bos, yang mungkin adalah singkatan dari Indonesian Fighter 21. Dan kalau KF-21 berarti Korean Fighter 21 nih Bos. Hal ini pun admin ketahui dari paparan presentasi video Perisai Trisula Nusantara 16 Juni 2023 kemarin Bos. Nah, perkembangan terakhir dari program ini, DAPA Korea Selatan pun pernah menyebut bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran iuran baru untuk pengembangan jet tempur ini pada akhir bulan Juni ini Bos. Dan disebutkan juga bahwa pihak Korea Selatan akan langsung bertandang ke Indonesia untuk membahas pembayaran iuran ini. Namun kapan tepatnya dilakukan, admin pun belum tahu bos. Nah, kemudian di lain sisi, Kementerian Pertahanan kita Indonesia pun ternyata juga sudah memiliki rencana seberapa banyakkah jet tempur ini nantinya akan dibeli. Dari presentasi video Perisai Trisula Nusantara kemarin, disebutkanlah bahwa rencana jumlah jet tempur IF-21 yang akan dimiliki oleh Indonesia ternyata mencapai 24 unit bos, alias sekitar 2 skadron. Bahkan dalam video dipaparkan juga jenis senjata yang nantinya akan dipasang pada jet-jet tempur IF-21 ini. Apakah itu? Simak lagi penjelasannya sampai habis bos. Nah, dalam video dipaparkan juga mengenai senjata atau rudal-rudal yang bakal dipasang militer Indonesia pada jet-jet tempur IF-21 ini bos. Nampak jelas pada gambar, misil-misil ini pun meliputi misil AIM-120 AMRAAM yang merupakan singkatan dari Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Rudal ini pun juga dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara sebagai rudal yang mampu melibas musuh jarak jauh yang berada di luar jangkauan visual cakrawala. Dan ini merupakan jenis rudal udara ke udara di luar jangkauan visual. Dan yang dioperasikan Indonesia saat ini adalah AIM-120C7. Kecepatan misil ini pun mencapai hingga Mach 4 dengan jarak tembaknya mencapai sekitar 80-88 km. Kemudian disebutkan juga ada rudal jarak jauh atau jarak menengah untuk IF-21 ini bos. Dan juga ada rudal jarak dekat yaitu rudal AIM-9X Sidewinder yang dulu pernah dipakai F-22 Raptor Amerika untuk menembak balon-balon China bos. Cukup-cukup sangar. Artinya kini jumlah pembelian IF-21 ini pun turun dari rencana awal. Dari yang awalnya dulu Indonesia berencana akan membeli 48 unit, kini turun setengah menjadi 24 unit bos. Dan penurunan rencana pembelian IF-21 ini pun ya juga termasuk wajar. Pasalnya Indonesia kini juga telah banyak menambah pembelian jet tempur lain, seperti Rafale sudah deal diborong 42 unit.
Mires 2000 Qatar sudah deal 12 unit, Mires 2009 UEA juga lagi nego 12 unit, F15EX nego 36 unit, dan T50 juga sudah deal nambah lagi 6 unit bos. Jadi ya sudah sangat banyak, dan mungkin dari semua rencana pembelian jet tempur ini, IF-21 akan jadi jet tempur terakhir yang datang ke Indonesia. Pasalnya saat ini jet tempur KF-21 Korea saja masih berada dalam tahap uji coba dan juga masih dalam tahap penyempurnaan bos. Belum tahu ya kan? Amit-amit, kalau nanti ada masalah baru muncul, maka ya bisa saja produksi IF-21 ini bisa-bisa terhambat bos. Namanya juga masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Masih banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi tiba-tiba bos. Oke, lanjut kemudian seperti yang kalian tahu, Indonesia kini berencana akan merefurbis atau meremajakan dan memodernisasi kembali armada jet-jet tempur yang sudah mulai tua. Ibarat kakek-kakek makin tua ya makin lemah ya kan? Makanya harus kita tambah suplemen biar tetap jos, biar tetap prima dan berstamina. Nah, sama juga untuk jet tempur F-16 kita yang kini Indonesia rencananya mau membeli mesin F-15J Jepang dan memasangkannya ke dalam F-16 Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah bisa mesin jet tempur F-15 buatan Boeing dipasang pada F-16 buatan Lockheed Martin? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menurut surat kabar The Yomiuri Shimbun, negara kita Indonesia kini tengah bernegosiasi untuk mendapatkan mesin bekas F-15J Jepang untuk digunakan pada jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara. Permintaan ini pun mengikuti kesepakatan yang sudah ada sebelumnya antar kedua negara tentang alutsista dan transfer teknologi yang memungkinkan pertukaran mesin. Yang ternyata kedua mesin jet tempur antara F-15 dan F-16 ini pun identik bos, alias hampir sama. Sebagai jet tempur kelas berat, F-15 menggunakan mesin ganda alias dua mesin, sedangkan F-16 cuma satu mesin. Mesinnya yaitu mesin turbofan Pratt & Whitney F-100 bekas dari armada F-15J yang dipensiunkan oleh negara Shinto Jepang. Dan jumlahnya pun cukup banyak bos, yaitu mencapai sekitar 100 unit mesin yang mungkin masih layak digunakan. Dan admin pun belum tahu bos, apakah rencananya mesin ini akan dipasangkan tok-tok pada F-16 kita Indonesia, atau kemungkinan bisa juga mesin-mesin F-15 ini nantinya akan dipreteli komponennya, dijadikan cadangan, dan dipasangkan pada komponen mesin-mesin F-16 Indonesia yang sudah mulai rusak. Bahasa gaulnya kalau kalian pernah dengar, istilahnya dikanibal bos. Jadi komponen mesin F-15 Jepang dipreteli dan dipasangkan sebagian pada mesin-mesin F-16 yang sama. Nah, dan kabarnya untuk mendapatkan mesin F-15J Jepang ini pun berebut bos. Tak cuma Indonesia saja yang mau beli, tapi tercatat ada 19 negara atau belasan negara yang mau membeli mesin jet tempur ini. Di antaranya yaitu ada Arab Saudi, UEA, Korea Selatan, dan lain-lain bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomex, Indo Magazines.